Halo. Pak. Bisa lihat kan? Halo. Satu orang. Pejabat eksekutif pada bank. Jadi anggota direksi suatu bank dianggap terdilarang merangkap jabatan sebagai aris dibuka atau pejabat. Dan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Halo. dan penyertaan pada perusahaan Mana anak Mana? bank menjalankan tugas fungsional sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank sepanjang perangkapan jabatan Selamat sore, tersebut Pak. tidak Video mengajukan video dihidupkan, videonya dihidupkan, videonya. Iya. Diklik. Betul, video, Pak. video diklik, videonya klik kan nampak. Anggota direksi bank baik sendiri-sendiri maupun bersama video diklik. Iya, Pak. 25% dari modal setor pada suatu perusahaan iya, lain. Dan buat 30 orang nih, ini yang lain. Yang mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan yang lain. Munijar atau Munjar? Munijar itu bermaksud ya. Mungkin jaringan Pak kurang bagus. Oh iyalah. Ini nampak tak? Nampak. Nampak kan? Nampak Pak. Jelas kan? Nampak Pak. Hah? Jelas, Pak. Nah, ini kalau jelas Pak. Ini cara cara membuat apa nih proposal penelitian ya. Nih, pertama ada judulnya apa ya? Coba dulu ya. Iya, Pak. Judul. Cover. Pertama cover ya. Cover. Cover. Ya, covernya. Iya, Pak. Warna biru muda, bisa kan? Kemudian ada lembar judul, ya kan? Ada lembar pengesahan. Ya. Ada kata pengantar, ya kan? Ada terisi, ya kan? Kalau proposal di tabel, ya, daftar tabel, ya. Daftar tabel, ya kan? Bisa ada tabel apa tuh? Nah, daftar tabelnya. Kayak lembar-lembar ini. Nah, iyalah, kan? Ada daftar daftar gambar, ya kan? Daftar gambar tuh kayak mana biasanya? Ada gambar satu, bisa gambar strukturisasi. Gambar strukturisasi kan? Bisa gambar strukturisasi, ada gambar apa lah, gitu kan? Ya, kalau mau dijar, baru masuk ya. Bisa dengar? Hey, hey. Ya, sudah gambar kan? Berarti judul outline ini Pak kita konsulkan dulu ke dosen PA ya Pak ya? Judul, kalau judul ke Bapak dulu, nanti udah di ke Bapak. Ke PA kan? Hmm. Di pertama aja cover ya. Nanti judulnya ke tujuan dulu ya. Ke Bapak aja judulnya apa. Kalau udah oke baru ke PA ya. PA. Yeah. Cover ya, lembar judul, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Daftar gambar, daftar lampiran, nah, ya. Bab satu ini pendahuluan, kan? Siapa yang udah buat proposal sini?
Belum semuanya? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum semuanya? Baru dua orang ini, yang lain mana? Bu Manajer? Bu Manajer? Ada nih, tapi dia enggak. Enggak connect suaranya. Nah, ngilang dia. Bu Manajer? Manajer. Nah, ini? Ya? Ah, dengar tuh? Halo? Bisa connect? Sudah bisa. Halo, manajer. Connect enggak? Kenapa enggak dengar manajer? Enggak. Enggak hidupkan ini. Stop apa nih mic-nya enggak hidupkan. Halo. Halo. Manajer. Dengar? Enggak dengar dia. Suaranya enggak kedengaran katanya, Pak. Itu dia enggak mic enggak hidupkan mic-nya. Mic enggak hidupkan. Halo? Mic dihidupkan, mic-nya. Halo, dengar semua? Halo? Dengar? Nyari kok. Jelas, Pak. Jelas? Tinggal mau dijadi belum nih? Nah, ini kalau mau buat apa, buat outline ya. Langit pertama nih, cover ya. Ini mau buat outline. Masa bagi ini. Nah ya, cover. Lembar judul, ya. Dengar? Dengar kan? Dengar, Pak. Dengar, oke. Itu lembar pengesahan, ya. Lembar pengesahan. Itu ada tantangan dosen, tantangan jurusan, kan? Halo, manajer. Dengar? Manajer? Terus kata pengantar. Daftar isi. Ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini bagian awalnya nih ya. Halo, Rizky. Dengar, Rizky? Siap, Pak. Siap. Ya, dengar. Manajer, dengar? Makasih, Pak. Ayo. Ya, ada cover, lembar judul, lembar pengesan, ya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini kan? Nah, ini. Kemudian ada tiga bab nanti. Kalau outline ada tiga bab. Bab satu, bab dua, bab tiga. Nanti ada daftar pustaka. Daftar pustaka, kan? Ada lampiran. Ya, bab satu itu pendahuluan, ya. Pendahuluan. Nah, nanti satu-satu latar belakang masalah, kan? Nanti ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada bahan penelitian. Ini bab satu. Bab satu, ya. Bab satu ini, ya. Satu ini ada pertama latar masalah, ya. Yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian. Nah, ini bab satu, ya, bab satu.
Bab 2, tinjauan pustaka. Ya. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, dari sini pertama nanti 2C1 terbalik nih ya. Berarti 1 ini landas pertama ini penelitian terdahulu ya. 2.2 baru penelitian teori ya. Yang untuk bab 7 pustaka ini yang pertama ini penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu misalnya nih. Yang 2.2 baru landasan teori. 3 KKP pikir. Paham enggak dia? 2.1 ini bukan landasan teori, 2.1 ini penelitian terdahulu ya. 2.2 baru landasan teori. 2.3 kerangka pikir, kerangka pemikiran. Nah, ini bab 2 ya. Jadi teori yang gunakan teori tentang teori yang mendukung judul ya. Terus bab 3 metode penelitian. Nah, ini metode penelitian itu tidak lokasi dan waktu penelitian, desain penelitian kan metode penelitian gimana, kemudian teknik penelitian datanya, teknik analisis datanya. Nah, ini ya 3-4 janganlah. Ya 3 aja. Pertama sini desain penelitian atau metode penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat analisis data. Nah, itu baru nanti dapur pustaka. Nah, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Ini format outline atau proposal skripsi ini. Jadi nanti itu buat ini ya, kalau mau buat ini ada 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Gimana Bu Widya, udah terhubung dah? Halo. Bu Widya belum, masih ada kesulitan berhubungan. Dan bisa komunikasi. Izin Pak, bab yang 3.1 itu, bab 3 itu yang 3.1 itu desain penelitian. Bukan, desain penelitian dulu, salah nih, desain penelitian. Desain penelitian. Ya. Nah, kemudian baru 3.2 nya lokasi dan waktu penelitian boleh ya. Nah, ada pun enggak apa-apa ya. Desain penelitian. Yang kedua baru teknik pengumpulan data. Yang teknis data. Cukup itu aja, ya kan? Nah. Misalnya ada metode sampel, ada populasi, ada sampling ya. Ini teknik pengumpulan data. Ada pakai apa tekniknya kan? Pakai kuesioner. Ya, pakai kuesioner kah, pakai apa, data ya, itu jelaskan. Ya, metode penelitian ini pertama, ntar dulu. Ntar ya. Aneh ya, aneh. Ya, metode penelitian, teknik pendata, ekstra data. Jadi ini bab tiganya ya. Jadi ini ya, kalau untuk proposal nih. Untuk proposal. Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau bab 1 ini jelas kan? Jelas. Ini bab contoh lagi, contohnya umpamanya contoh. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Contoh punya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, ya. Nah, ini contohnya proposal nih, contoh. Judulnya apa? Analisis faktor. Yang mana analisis faktor yang mempengaruhi pada konsumen dalam membeli helm merek Givi, ya ini judulnya, ya kan?
judul kan? Oleh siapa? Faktor siapa? Sini bab satu. Ini namanya cover nih. Ini cover ya. Atau cover. Cover dengan lembar apa? Lembar apa ini? Lembar ini kan? Lembar yang tadi ini. Nah, lembar judul ya. Cover atau lembar judul. Cover tadi sendiri ini lembar judul. Nah, ini lembar judul, ya kan? Ada judul, ada proskripsi. Ini lembar judul ya. Sudah judulnya. Nanti gini nanti itu buat ya outline. Ada proskripsi, ada judulnya, oleh siapa, kemudian jurusan apa, manajemen kan, proses ekonomi 2020. Nah, ini bab satu kan ada latar belakang ya kan, latar belakang. Nah, kemudian ada masalah kan, masalah, ada tujuan penelitian. Nah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Nah, itu bab satu, ya kan? Kalau bab dua ini tim pustaka, penelitian sebelumnya atau terdahulu ya. Penelitian terdahulu. Nanti ada, maka setiap mahasiswa itu yang mau nulis outline harus mengumpulkan dua jurnal ya. Dua jurnal. Udah ambil dua jurnal belum? Jadi misalnya situ ngambil ini, ambil tadi judul ini, ambil judul ini, aneh. Ini judulnya karena analisis nih, analisis faktor yang mempengaruhi, aneh, analisis faktor. Jadi ambil judul dua jurnal tentang ini, yang sama dengan judul ini gitu, dari Google ya, paham nggak? Ya pak. Ya kan? Indonesia analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Bapak contoh ya, contoh. Ini ya, ini. Nanti buat mapping, buat tabel kan? Tonton di sini. Di sini nih, penelitian terdahulu. Di sini. Apa ya? Penelitian sebelumnya berkaitan dengan ini adalah yang meneliti tentang apa, ya kan? Jelasin kan? Apa variabelnya, apa metodenya, apa masalahnya, bagaimana penelitiannya, apa hasilnya, kesimpulannya. Nah, dia dua menit kan, pakai kalimat buat produk tabel kan, paham nggak? Buat tabel, penyelesaian dulu buat tabelnya. Siapa yang udah buat proposal sini? Riko udah buat belum Riko? Hah? Udah buat belum? Ada yang udah buat? Belum pak. Belum. Kalau udah buat bisa di-share sih kan, di-share kan? Nah, diperiksa, di-share. Nah, kan landasan teorinya apa? Landasan teori. Jadi teori itu berkaitan dengan judul ya. Berkaitan dengan judul. Judulnya apa tadi? Itu teorinya. Pemasaran kan? Kemudian apa lagi sini? Pemasaran, perilaku konsumen kan? Ini kan gitu. Kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kan? Perilaku konsumen, misalnya faktor kebudayaan, faktor sosial kan, kemudian faktor pribadi, faktor psikologis, faktor antropologi, faktor masa. Nah, nanti setelah itu sudah selesai semua nih, sudah selesai semuanya. Ini kata pemikiran. Ada faktor-faktor yang dapat mengaruhi konsumen pelanggan. Nanti sini tanggapan pelanggan, baru ikat pelanggan. Nah, ini baru hipotesis kalau ada. Ini bab tiga ya, bab tiga. Tiga ini metode penelitian, lokasi penelitian di mana kan, kemudian kumpulan sampelnya ya kan, apa populasi, kemudian ini sumber datanya, ini sumber datanya gimana, variabel penelitian, kan gitu kan, ini definisi operasional, ini dia nih, ini bab tiga nih, baru validasi nih bab tiga data. Ini dia bab tiga. Screen-screennya enggak gerak, Pak. Screennya iya, masih yang lama, Pak. Masih di atas, Pak. Masih di atas dia. Oh, iya kah? Screennya belum diubah, Pak. Belum ini. Ya, masih di cover ya, Pak. Oh, masih belum di share ya. Entar dulu. Di share. Oke, koper ya? Bisa lihat? Iya, Pak. Bisa nih? Bisa?
Bisa lihat enggak? Bisa. Bisa lihat? Ya, Pak. Nah, tadi belum di-share. Tadi belum, Pak. Di-share ya. Oke, ulang lagi ya. Jadi ini judul contoh proposal skripsi ya. Nah, ini dari universitas lain. Nah, contohnya ini saya tadi kan ada cover kan? Ada covernya sendiri. Ini namanya lembar apa? Lembar judul kan? Judulnya ini orang proposal skripsi kan? Analisis faktor yang mempengaruhi pelaku konsumen dalam membeli helm merek GP kan? Oleh siapa, nama siswanya, jurusan manajemen, nggak kan tidak kan, ini terus fakultas ekonomi, terus banyak bakti, banyak Pontianak, 2020 gitu kan, ini kan dari Universitas Lampung Banjarmasin kan, kemudian bahas satu pendahuluan kan, di sini latar belakang, bagusnya nanti dalam latar belakang ini tampilan data kuantitatif, data penjualan helm, ya kan, lo nggak 3 tahun, ya. Di sini asal dalam data kuantitatif ya. Ini enggak ada nih, ini lemah nih, enggak ada data, enggak ada. Enggak ada data kuantitatif ada. Jadi nanti harus dalam data penjualan helm merek GP, ya kan? Selama 3 tahun, minimal 3 tahun. Tahun 2000 berapa? 2017, 18, 19 kan? Nah, ini minimal ada data penjualan helm selama 3 tahun merek helm merek GP gitu. Ini enggak ada kan? Enggak bagus nih, enggak lengkap. Salah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat ini penelitian ini dan datangkan harus tampil data kuantitatif, data pendukung sehingga nanti mengarah kepada permasalahan kan? Bagaimana penjualannya kan? Naik atau turun kan selama 3 tahun. Paham enggak nih? Tergantung masalahnya apa kan? Ya kan? Dia ada data pendahuluan, ya kan? Yang mengarah ke permasalahan kan? Ada fenomena kan dari situ kan? Nah, di sini nanti sini enggak ada nih. Enggak ada nih. Berarti salah, kurang lengkap ya. Ini ada tabelnya. Sebenarnya ada sih di skelo, ya kan? Nah, ini. Jadi kayak tabel, bisa tahun 1918 berapa penjualan helmnya? 1919 berapa kan? 2020 berapa gitu ya? Tahun 2018 berapa? 2019 berapa? 2020 berapa? Nah, itu nanti dibandingkan naik atau turun kan penjualannya. Paham enggak nih? Di data pendahuluan nih. Ya kan? Ini kalimatnya ya, paham enggak? Di penunduk paham enggak kira pendahuluan latar belakang. Di latar belakang itu harus mencantum data kuantitatif, tabel-tabel itu. Tergantung judulnya nanti, apa judulnya kalau disiplin kerja umpamanya. Nampilkan tabel tentang ini karyawan, kehadirannya, absensinya kan? Nah gitu, seksinya selama 3 tahun kan, jumlah hari kerjanya, bapak yang izin, bapak sakit, bapak yang absen alfa kan, nah itu bapak yang turnover gimana kan, perpindahan kan, karyawan kan, nah itu, ini, ya, bapak kan, nah ini. Kemudian abis itu ada masalah. Masalah itu selalu di dalam bentuk pertanyaan ya, nih. Apakah ya, masalah itu selalu dalam bentuk pertanyaan. Apakah atau bagaimanakah gitu kan? Apakah faktor-faktor dari apa? Faktor manakah, bagaimanakah? Nah, itu nama masalah. Jadi masalah itu dirumuskan untuk dalam bentuk pertanyaan, ya kan, bukan pernyataan, ya kan? Ya, jadi masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya apakah, ya kan? Yang itu. Iya, Pak. Kemudian faktor manakah, bagaimanakah, ya kan? Itu masalah, itu namanya rumusan masalah. Ya, rumusan masalah tidak perlu dalam bentuk pernyataan, tapi dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ya, dengan menggunakan kata tanya. Nah, dengan menggunakan kata tanya. Halo, Yolano, sahabat. Masa gini di Jarto. Oke. Nah, udah ada masalahnya, ada tujuan penelitiannya kan? Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu, apa tujuannya? Itu menjawab ini. Pertama, untuk mengetahui apakah faktor, ya,
Yang kedua, untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan. Itu tujuannya kan? Tujuannya apa? Hmm. Kenapa ini di titik? Tujuan itu apa? Untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini kan, satu dua kan? Yang itu? Iya, iya Pak. Nah, untuk menjawab satu dua ini. Kan masalah itu tadi dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kan kalau tujuan kan untuk menjawab ini satu dua nih. Kenapa meneliti? Tujuannya ini ya, untuk mengetahui apakah, nah gitu kan? Untuk mengetahui faktor manakah, gitu kan? Gitu kan? Ya, tujuannya. Yeah. Kalau ada dua masalah, dua tujuan. Ya kan? Kalau ada satu masalah, satu tuh, satu tujuan. Gitu. Jadi tujuan itu satu masalahnya. Jangan pula dua masalah satu tujuan. Atau sebaliknya, ada tiga tujuan satu masalah. Nah, tidak mungkin ya. Jadi tujuan itu sama masalah. Kan gitu. Ada lima masalah, lima tuh, lima tujuan. Lima tujuan. Nah gitu ya, paham? Iya Pak, paham Pak. Paham kan? Paham. Nah. Baru ada tujuan, apa manfaatnya yang mau diambil? Ada manfaat. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Atau manfaatnya boleh ini ya, terserah. Manfaat yang diapkan dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan. Yang itu kan. Yang kedua, diapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Itu selanjutnya, kan, besar, ya kan. Atau materiality sebagai apa? Sebagai bahan masukan, sebagai bahan acuan dalam banyak teori-teori tentang ini gitu kan, itu materialitis kan. Ini bab satu nih, pendahuluan. Nah, ini pendahuluan dari pertama apa? Ada latar belakang masalah, ya kan? Dalam latar belakang masalah ada data pendukung ya. Ini enggak ada data pendukung, salah nih. Maksud data pendukung ada tabelnya sini tentang penjualan produk yang diteliti kan. Ini kemudian dia ada helm. Di sini sebenarnya sih harus ada data tentang penjualan helm 3 tahun terakhir. Saya 2018, 2019, 2020 gitu kan. Nah, ini kan tahun terakhir. Kemudian ada harus masalah. Ada harus masalah. Masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Dengan gunakan kata tanya. Kemudian ada tujuan penelitian, kan? Jadi tujuan penelitian itu harus dengan pertanyaan dan masalah. Kalau ada dua pertanyaan, dua tujuan penelitian. Kalau ada satu masalah, ada satu tujuan penelitian. Penelitian. Ya kan? Nah, sebenarnya ada pembatasan masalah ya. Ada pembatasan masalah. Nah, ini sebenarnya pembatasan masalah. Pembatasan masalah. Misalnya parabola lapis TT. Parabola lapis TT sini apa? Apa saja yang TT kan gitu kan? Dibatasi ya, supaya tidak luas, dibatasi. Perbaikan di titik, kan? Saya perbaikan ini, perbaikan ini itu kan? Nah, baru tuh perbaikan titian. Baru tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kan, oke. Okay. Tujuan manfaat. Kan bab dua nih ya. Jadi bab satu sudah selesai kan? Bab satu selesai. Nanti kalau bab satu lagi nih, bab satu nih. Tentang pendahuluan, terbelakang, ada perumus masalah, ada pembatasan, ada masalah, ya tujuan penelitian. Waktu cepatnya 40 menit ini, habis selesai nih, enggak lama karena enggak premium kan? Iya Pak ya. Ini udah kita selesai nih. Oke. Nah, cepat ya. Bab dua, izin pustaka. Yeah. Ada penelitian terdahulu, ya kan? Nah, maka kita masuk, ambil dua jurnal ya. Dua jurnal tentang jurnal ya, dua jurnal. Tentang teori, tentang teori. Yeah. Kemudian nanti baru, sudah selesai ini, baru nanti rangka pemikiran, kan?
Okay. Ada pemikiran, baru bikin, baru nanti potensi kalau ada ya, kalau ada potensi. Bab 3, metode penelitian. Penelitian. Ada lokasi penelitian, populasi dan sampel, kan gitu kan? Kemudian jenis dan sumber data. Nah, ini pertama bisa lokasi, nanti yang B-nya bisa, B-nya apa B? Metode penelitian, boleh kan? Metode penelitian apa metodenya kan? Nah, ini populasi sampel dan sumber datanya apa? Datanya apa? Baru pada penelitiannya operational paper gimana? Nah, ini ya, ini dia nih ya. Iya Pak. Mau daftar pustaka. Hanya ini buat proposal, ya, ini proposal. Jadi langkah pertama nanti bapak ibu-ibu tuh apa tuh ngajin judul ke jurusan dulu ke WA bapak nanti judulnya ke WA bapak ya, ya nanti oke Pak. Jadi udah oke, nanti baru ke PA, ya kan? Ke dosen P. Balas langsung. Sampai PA aja nih. PA udah PA CC nanti ke bapak lagi ya. Udah PA CC nanti baru tes lagi di Pak Randi. Setelah itu baru ke bapak lagi, bapak periksa. Baru nanti tentukan pembimbingnya. Ada tinggal pilih aja mau mandiri atau bersama, ya. Ada dua pilihan. Mau pakai bimbingan mandiri atau bersama? Bersama. Bersama terus bersama kan? Kalau mandiri sendiri ya kan? Iya, Pak ya. Kalau Pak Rizky pakai apa? Mandiri atau bersama? Bersama kayaknya, Pak. Bersama. Pak, kalau Pak Ranus ini? Kata kemarin kesepakatan kita bersama, Pak. Semua bersama-sama. Siklus sendiri. Iya. Bersama juga. Siklus sendiri bersama juga. Enggak keluar suaranya tuh, Pak. Enggak keluar. Enggak keluar tuh, dengar tuh. Berarti enggak kem di situ. Kalian dengar. Bersama ya? Sana enggak hidupkan mic-nya, enggak hidupkan. Jempol, Pak. Dengar enggak? Sip, Pak. Bersama, Pak. Bersama. Iya, Pak. Iya. Bersama. Ya. Pak Bu Minijar? Enggak ada dulu ini tadi. Saya ada. Enggak ada, Pak. Halo, Bu Minijar? Halo, Bu Minijar? Kalau Pak Yuriko? Bu Minijar? Halo? Halo? Cek. Halo. Halo, Pak. Halo. Ada dua nih, Bu Minijar nih. Kalau Elvinus bersama gak? Saya bersama, Pak. Silvi Sendri bersama, Pak. Elvinus? Ya. Hah? Elvinus bersama enggak? Enggak dengar itu nih. Tak dengar. Halo, Pin. Enggak dengar. Bersama gak? Halo, mana sih? Repina. Tak dengar. Enggak dengar kayaknya, Pak. Enggak dengar ya. Sama. Sama ya? Ah, bersama katanya, Pak. Sama. Baru connect dia, Pak, baru connect. Berarti banyak bersama lain enggak? Ya, kami selalu bersama, Pak. Selalu bersama ini. Jadi sekarang ini ya, siapkan judulnya. Nanti ya Bapak ya. Ya Bapak, kapan mau ke judulnya dulu? Bisa rusak. Jadi dua judul, Pak ya? Ada judul. Dua judul ya, Pak ya? Dua judul ya. Iya, iya, Pak. Ajukan besok boleh ya, masing-masing judul dua ya. Nanti Bapak pilih. Ya, oh, paling lambat. Secepatnya jangan ya, lama secepatnya ya. Cepatnya ya. Oke, siapa secepatnya. Ya. Pokoknya secepatnya. Siap, ya, Pak. Berarti halo. Siap. Halo. Halo? Halo, Pak. Maaf, Pak. Nih, Pak. Saya kan baru connect nih, Pak. Jadi judulnya bentuknya apakah judul saja atau ada permasalahan yang lain, Pak? Maksudnya Judul aja dulu. Dengan tabel kuantitatif kan? Judulnya apa? Dengan tabel lah itu. Dengan jurnal 2 tuh, jurnal 2 pendukung. Ya enggak? Dua jurnal pendukung ya. Judul dengan jurnal 2 pendukung. Oke. Ya? Jurnal pendukung. Ya Bapak ya. Oke, Pak. Cepatnya. Ya. Ya. Nanti kita kalau mau tuh tak pakai itu ya, pakai hangout ya kita benar. Kalian berapa orang nih? Kalau hangout ya pakai waktu hangout, ini pakai waktu karena tak bayar gratis nih.
cepat. Oh iya, premium betul betul Pak. Oke ya, udah paham kan? Nanti Bapak Bapak paham, siap paham. Di grup WA lah ya, WA aja. Coba Biti. Iya, iya. WA Bapak. Ini kalau bisa izin Pak, kalau bisa kita bikin grup sendiri atau gimana ya, Pak? Nah, boleh, boleh. 08. Cari WA Bapak. Catat WA Bapak 08. Jadi nanti untuk konsultasi kan jadi satu grup, kita game satu grup, jadi bisa dibaca Bapak semua. Nah, 08, ya, 11. Nanti kita pakai Google Meet ya, Google Meet. 08, 11. 08, 11. 577. 577. 1966. 1966. Nah, coba buat grup ya, grup ini. Bimbingan skripsi. Ya, buat grup khusus. Iya, Pak. Ya? Nah, buat grup bimbingan skripsi, nanti kasih materi situ nanti ya. Contoh-contohnya ya. Oke. Oke? Oke, Pak. Oke. Sekian ya. Sampai jumpa ya, lagi ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Karena waktu udah habis satu. Oke. Baru connect, Pak. Coba ke jalan. Ini enggak berbayar soalnya. Kalau berbayar sih, berapa jam bisa. Ini enggak berbayar. Gratis. Iya. Oke. Nantilah kita konfirmasi di grup aja, Pak, ya. Ah, grup ya, Pak. Kita grup ya. Makanya kita buat grup. Konfirmasi di grup aja nanti. Nanti buat grup ya, atau langsung ke Bapak, masuk Bapak ya. Oke, Pak. Oke, oke. Nanti kita pakai Google Meet ya lah. Google Meet banyak ya, kayak cara lain. Oke, makasih. Iya, Pak. Iya, iya. Sampai jumpa lagi. Oke, makasih juga, Pak. Ya, sama-sama. Jumpa, Pak.